Halo Automotive Lover, ketemu lagi dengan gua Tommy, dan hari ini di belakang saya ada satu buah upgrade-an, yaitu upgrade untuk perlampuan khususnya di bagian depan, yang dimana ini adalah Innova Reborn yang telah kita modifikasi untuk bagian depan, penggantian pada headlamp, penggantian pada fog lamp, dan juga penggantian pada mini projector. Nah, ini semua untuk penggantiannya sendiri memang sudah dilakukan dan sudah selesai. Yang dimana kalau untuk pada bagian headlamp depan menggunakan double projector, yang dimana kalau yang originalnya memang berbasis hanya satu projector kalau untuk Innova TV. Nah, kemudian di-upgrade menjadi double projector yang ditambahkan pada bagian sisi dalam, pada bagian kanan dan pada bagian kiri. Nah, setelah proses untuk upgrade lampu selesai, kita juga melakukan upgrade pada bagian fog lamp. Nah, di bagian fog lamp sudah dipasangkan untuk si mini projector yang berbasis 2-in, yang dimana ini adalah projector yang tahan air karena pemasangannya di bagian luar, dan juga ini sudah berbasis LED. Dan ini adalah produk terbaru dari Yong Motor, yang dimana untuk bagian projektornya sendiri untuk cahayanya memang sudah bagus dan luar biasa terang. Dan ada tambahan lagi, kita menggunakan mini projector, yaitu Saber SR3, yang dimana untuk projector dari bagian depan ini fungsinya untuk membantu cahaya pada malam hari ketika hujan dan kabut. Nah, ini untuk paket seperti ini memang sudah bagus untuk kondisi di saat kita hujan ataupun pada malam hari, sehingga di saat kita keluar kota ataupun di saat kita melakukan perjalanan jauh, cahaya dari lampu ini sangat membantu sekali. Nah, ini adalah kondisi di saat semua sudah menyala, yaitu dengan double projector membuat cahaya jauh lebih terang. Ini masih kondisi siang hari, dan juga cahayanya terlihat sangat jelas, dan juga pada bantuan mini projector ini juga bisa dikatakan sangat maksimal, karena kalau untuk di saat kabut ataupun di saat hujan, mini projector ini menjadi salah satu solusi buat teman-teman di saat melakukan perjalanan, khususnya perjalanan yang cukup jauh. Dan juga pada mini projector bagian fog lamp bawah ini adalah memang khusus untuk Innova dan juga untuk Fortuner. Jadi untuk pemasangannya sangat mudah karena dia sudah plug and play, sudah dapat bracket dan juga sudah dapat housing, semuanya sudah rapi sehingga tinggal pemasangan saja, dan jalurnya pun sudah sesuai dengan original, tinggal dimasukkan ke jalur originalnya saja. Dan ini adalah hasilnya. Dan ini adalah cahaya lampunya, yang dimana pada bagian atas sudah mendapatkan penambahan dari double projector, dan juga di bagian bawah menggunakan mini projector dan juga fog lamp tambahan mini projector, sehingga sudah rapi dan sudah bagus. Dan ini adalah cahaya di saat kita siang hari, dan kalau malam hari hasilnya luar biasa.